Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati anggota Forkopimda, yang dalam ini saya ada Bapak Kapolres melalui Pak Kapolres dan yang lain barangkali sepertinya itu, tapi tidak bisa saya lihat. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Habib Abdurrahman Agil dari Surabaya, yang saya hormati dan saya banggakan dan kami muliakan para khawaib, para alim, para ulama yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi tidak boleh rasa hormat kami. Yang kami hormati para pejabat sipil dari Polri, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Agung Sampang, yang saya hormati pimpinan Ormas Islam dan tokoh masyarakat, para panitia pelaksana Jemaah Majelis Zikir Al-Hikmah Kabupaten Sampang dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya malam ini kita semua dapat berkumpul dan berkumpul untuk berzikir, berselawat dan memanjatkan doa melalui majelis zikir dan haul masyai dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Selawat dan salam yang kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya dapat mendapatkan syafaat mulai dari dunia sampai dengan akhirat. Hadirin yang kami hormati, sebuah bulan spesial bagi umat Islam yang di dalamnya terdapat sebuah peristiwa historis dan mukjizat yang menjadi penegas bagi seorang makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sebagai penyempurna risalah tauhid, perjalanan agung tersebut hendaknya menjadi hujah yang menguatkan keyakinan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala hal. Peringatan Isra Mi'raj ini selain menjadi momentum penguatan kualitas ibadah ritual, juga harus menjadi sarana ibadah sosial. Dengan berkumpulnya di Masjid Agung ini, kita bisa saling bersilaturahim, berkomunikasi dan menjalin hubungan satu sama lain. Sebagaimana halnya tuntunan Nabi Muhammad, pribadi muslim adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Nilai ini harus senantiasa kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup, sehingga antara kita betul-betul dapat menjadi pribadi muslim yang berkenan. Hadirin sekalian yang kami banggakan dan kami hormati, kami selaku umaroh di Kabupaten Sampang sepenuhnya menyadari pentingnya kegiatan siar keagamaan sebagai salah satu sarana pemupuk harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Dengan siar Islam, maka ruhani umat akan senantiasa terisi oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tentu akan berdampak terhadap sikap dan perilaku kita sebagai anggota masyarakat. Saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Habaib Abdurrahman Ahmad bin Agil yang berkenan hadir untuk menyampaikan ceramah. Semoga apa yang disampaikan selalu memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi muslim yang sebaik-baiknya. Akhirnya, mari kita bersama-sama mengikuti majelis zikir dan haul masyai ini dengan khusyuk dan hikmat. Semoga melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho, berkah dan rahmat-Nya kepada kita dan segenap masyarakat Kabupaten Sampang. Amin amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.